Oke, teman-teman, bertemu kembali dalam video kali ini yaitu tentang bagaimana membuat swab test menggunakan yaitu mengambil sampel daripada rongga hidung lah. Oke. Jadi ini alatnya. Yang ini ini untuk apa ini? Nah, ini cecairnya. Oke, yang ini tempat letakkan sampel. Dan ini ada palang. Oke, jadi sekarang ini kita punya klien hari ini. Pertama sekali, yang ini adalah tempat di mana. Oke, sekarang mari kita ambil sampel daripada hidung. Relax saja. Tahan, tahan. Oke, sebelah lagi. Tahan, memang tidak selesai. Oke, sebaik sahaja mengambil sampel daripada hidung, kita letakkan ke dalam bekas yang mempunyai cecair. Oke, picit-picitkan, masukkan dan picitkan ke dalamnya kapas yang mempunyai sampel tuh, sehinggalah sampel itu sebati dengan cecair itu. So, ada masanya mengambil lebih kurang dalam 10 hingga 15 kali picit. Nah, begitulah. Oke. Okay. Lepas itu masukkan kembali ke tempatnya dan tutup. Ya. Tutup rapat-rapat dan sekali lagi digoncang-goncang, di lastik-lastik, dipicit-picit. Ya. Oke. Okay. Oke, okay, kemudian kita titiskan sampel tersebut ke dalam tray. Banyak 3 titis ya, 3 titis. Oke, jadi kita akan tunggu di sebelah sini. Oke, untuk melihat perubahan pada warnanya. Sama ada positif ataupun negatif. Terbentuk. Oke, ini adalah cara bacaannya. Jadi kalau di C, contohnya di C ini itu negatif. Kalau T itu invalid. Jadi kalau positif ada 2 garisan. Oke, jadi kita tunggu dalam 15 menit barulah tahu keputusannya. Jadi kita boleh lihat sekarang dia masih menunjukkan di bagian ini. Di C ya, C. C itu ada 1 garisan. Kemudian dia selari dengan ini, negatif C 1 garisan. Oke. Okay. Jadi kita tunggu lagi dalam 10 menit. Jika garisan itu kekal 1 di C, maka keputusannya adalah negatif. Oke, okay, negatif. Jadi kita cek kembali selepas 15 menit.
Okay, keputusan selepas 15 minit masih tetap satu. Ini pesanan untuk kita. Ada satu lagi kita punya klien yang sedang menunggu. Okay, satu lagi kita punya klien. Tahan. Tahan sebelah saja. Tunggu. Memang ada sedap sikit. Okay. Kita teruskan masukkan ke dalam cecairnya. Dan di situ dipicit-picit untuk mengeluarkan cecair yang baru diambil agar bercampur dengan cecair penguji. Oke, sehingga sebati. Lalu kita akan masukkan dulu ke dalam tempatnya, tutup dan digoncang plastik dan dipijit. Oke, kita tunggu dalam 1 menit. Oke, inilah tempatnya tray itu. Antigen test kit. Ya, antigen test kit. Oke. Okay. Nanti kita tunggu sebelahnya. Apa dikatakannya? Oke, okay, sudah sampai 1 menit. Jadi kita keluarkan tray-nya dan titis 3 kali. 3 titis ke dalam lubang tray. Oke, kemudian kita tunggu apakah keputusannya. Apakah keputusannya sama dengan keputusan ini? Jika di C, negatif. Jika T, invalid. Dan jika 2 garis, jika positif. So, mari kita bandingkan dengan keputusan ini. Oke, di manakah keberadaan? Sekarang kalau kita lihat garisan ini berlaku di C ya. Oke, ini di C. Oke, ini tandanya C. So, kalau kita cek di sini C itu ialah negatif. Jadi kita tunggu lagi dalam 15 menit. Jika dalam 15 menit masih tetap satu garisan, maka keputusan adalah negatif. Oke, selepas 15 menit, maka keputusan masih lagi satu di C, satu garisan. So, ini tetap negatif lah. Oke, jadi satu lagi klien kita, saya sendiri. Oke, kita menunggu keputusan yang ketiga. Baru sahaja diambil. Ya, baru dikeluarkan. Kita cek di sini ya. 3 titis.
mari kita tunggu keputusannya. Berdabar-dabar juga ini, kabak-kabak juga ini, mana lah tahu. Harap tidak ada apa-apa. Oke, sudah mulai terbentuk. Tepat ini masih satu lagi, sama juga dengan yang ini. So, kita cek di sini lagi sekali. Yang ini dan yang ini. Oke, jadi kita tunggu dalam 15 menit. Oke, selepas 15 menit keputusannya tetap negatif ya. So, ketiga-tiga sampel ini keputusannya adalah negatif. So, kami mau balik kampung, dan ini adalah bukti kepada siapa yang mau lihatlah bahwa kami sehat. Oke, jadi sekian dan terima kasih. Oke, jadi ini adalah sijilnya daripada ujian ini. Saya tidak tahu apa fungsinya. Oke, di sini certificate of inspection. Oh, jadi ini tidak tahu apa fungsinya. Ada tiga kit, jadi ada tiga certificate nih. Oke. Okay.